Ya, insyaAllah. InsyaAllah, minum, insyaAllah doa. Apa pakcik duduk-duduk tu, jangan lupa zikir. Ya? Banyak zikir duduk-duduk tu, ya? Alhamdulillah. Dengar cerita ayah tak apa nak sihat, ya? Dia mengalami kanser lubung. Pembuangan air besar dia tu mengandungi darah. Doktor pun dah mengesahkan atas faktor usia, dia tak boleh operik, ubat pun tak ada. Saya sebagai ejen, hasil perbincangan tu Datuk syorkan mengambil Graviola Gold dengan teh Mulia Belanda tu lah. Alhamdulillah, sejak mengambil GG ni dengan teh ni, dia punya pembuangan najis dia, darah tak ada. Izinkan dengan Adra, Pakcik Sulaiman umur 84 tahun mengalami kanser dubur yang mana beraknya berdarah. Kalau tak berak pun darah masih keluar. Bila doktor kata faktor umur tak boleh buat operation, tak ada ubat untuk dia, jadi anaknya balitanya berdosa, Allah temukan dengan Adra dan alhamdulillah Adra dengan izin Allah berjaya mengubati penyakit yang dialami oleh Pakcik Sulaiman. Dan sekarang beraknya, najisnya sudah tidak berdarah, dan bila duduk pun tak ada keluar darah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah yang selalu saya katakan, bahawa kehebatan pokok ciptaan Allah SWT ini, iaitu pokok durian Belanda, dalamnya ada antioksida yang terlalu tinggi, dan inilah yang kebaikannya bagi siapa-siapa saja. Apa-apa penyakit pun kita boleh cuba.